alaika insani ati wada aja antukru alaina mianalilaida ala alwadlu alaina minsani Sallu alai. Harusnya dapat direspon lebih baik lagi, bukan yang malam itu adalah unjuk rasa yang sekali lagi menurut saya terlalu banyak anak bangsa yang dikorbankan atau terlalu banyak air mata dan gara-gara kerja-kerja legislatif yang sebenarnya idealnya adalah sebuah pertarungan gagasan sebenarnya kan undang-undang itu merupakan satu aturan yang hidup di masyarakat yang mencerminkan bagaimana masyarakat diatur. Ternyata ada perlawanan yang demikian dahsyat, luas, dan saya kira hampir atau sempat negara-negara ini goyang membuatnya. Dan kita, saya kira sebagai sebuah organisasi yang sangat tua yang tadi disampaikan 74 tahun, ya harus mampu sebenarnya berada di tengah-tengah untuk menjadi tertua dari semua organisasi kebudayaan di Indonesia. Kita berdiri di tengah untuk bisa jernih dan mampu untuk melakukan langkah-langkah, baik itu konsolidasi pemikiran, kemudian intellectual exercise yang memang problemnya hari ini kita ini kan lagi tidak punya panutan. Jadi dalam berbangsa ini panutan kita hampir hilang karena semuanya menjadi para politisi semua. Kita langka menemukan negarawan-negarawan yang bicara tentang bangsa dan negara. Momentum seperti ini sangat penting ya. Kita setidaknya berkumpul dalam rangka mengingat kembali sejarah kelahiran gerakan kebudayaan dalam Indonesia. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Rama Kaki, saya tidak ingin melanjutkan ya. Sekarang juga misinya mohon kita lupa ya Pak. Mohon terlalu panjang. Satu dua menit pertama tidak menarik orang bisa berubah channel. Orang sudah berubah ke media lain atau di sini orang terbalik dengan informasi. Jadi inilah yang kita sebut era milenial. Semua yang lama bakal dinas, semua yang tidak sesuai dengan apa yang modern akan diubah. Tapi alhamdulillah bahwa KPI masih ada. Sampai sekarang KPI masih ada. Tinggal bagaimana agar membuat dia bermakna. Salah satunya adalah jangan sampai membuat anak muda milenial itu bosan. Karena kalau dia bosan atau dia tidak suka, ya dalam satu detik pertama dia berbeda. Banyak sekali
kejutan-kejutan di era ini yang mungkin tidak pernah kita duga, atau mungkin secara ilmu tidak ada, Pak ya. Tidak ada itu maksudnya seperti yang banyak dikenal bagaimana kita Nokia yang dia sudah melakukan segala ilmu yang dia punya, tapi tetap terbilang oleh waktu. Jadi kita juga mungkin akan begitu. Nah, bagi orang-orang seperti saya, Pak Hadi, kalau Pak Arman khusus Pak Arman kan, itu bahayanya adalah ketika terkena disrupsi, kita bakal persoalan. Dan saat itu berbahaya. Nah, makanya pada saat teman-teman itu masih aktif, gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk bisa menggali setiap hal yang potensi yang ada. Misalnya begini, pemerintah dengan biaya yang cukup besar, misalnya membuat sekolah-sekolah seperti APBN, SBBN, APO dan sebagainya, di mana itu menjadi sarana untuk mendidik sekaligus menyatukan bangsa di seluruh berkumpul dari Papua hingga dari Aceh dan sebagainya. Tetapi dengan biaya yang seadanya seperti kalau pas saya bilang tahun ada apa namanya anggur ada apa namanya itu KBI bisa mengumpulkan dari berbagai daerah. Ada teman kita dari Gorontalo, gitu kan. Pak saya sendiri dari pelosok Kebumen. Ada Mas Yayan itu dari Medan. Kita bisa berkumpul karena satu visi, satu tujuan di KPI ini. Dan itu tidak didukung oleh pemerintah secara rutin, secara jelas gitu kan. Hanya kalau kita kadang-kadang datang. My second home village selalu
menyalahkan gelap, tapi menyalahkan diri terhadap kemasan. Buat sesuatu apa yang bisa kau buat, sehingga apa yang menjadi misen, visi-visi DP itu bisa dirasakan. Kalau tidak sesuaikan, sebagai pengurus lebih memperlihatkan visi-visi DP itu dalam buat, nah, itulah kurang lebih. Jadi sebenarnya, ya, jangan terlalu-terlalu kayak gini. Pikirin cuma seorang yang bahasa nih, bahasa kepada gerakan Pemuda Islam Indonesia yang ke-74 dan juga salam semangat bagi Ketum Masri, Ketum Bang Toha, Ketum Muhammad Kadi, dan Ketum Tama Senior Bang Boy dan teman-teman sahabat perjuangan di sini yang saya cintai dan saya kasihi. Mudah-mudahan DPI benar-benar eksis, benar-benar bisa manuver di dua karang yang sangat terjal ini. Mudah-mudahan bisa sukses ke depan ini seperti itu karang digambarkan 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kita melihat kaca senyum, tapi kaca depan mobil. Mungkin langsung aja, karena waktu yang saya doa, saya tidak ingin jadi buzzer seperti Ketua Karaman yang sudah berasumsi. Tapi, paling tidak kan, ya kita untuk kebaikan umat Islam, untuk kritik ke dalam, intinya untuk membangun kita bersama. Tidak ada niat untuk apa-apa. Alhamdulillah, masyarakat-masyarakat, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad suratan tubla bihajja muhajjat wa tutahiruna biha mutlisakat wa tarfa'una bihanna ala darajat wa tubanudina biakhtar bayat min jadu khayati fil hayati wa ala adana rabbina kasamin al-tariq wa jiki da'wat ya qadi al-hajjat wa rahmatin syaitan wa rahidin Rabbana hablana azwazina wa zurriyatina qaratan mutakina imam wa rahmatina wa rahmatina Subhanallah, bika wa bi'izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin.